السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد تمارس افواطياتي ديmanapun انت براده Puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Azza wa Jal. Berkat kemurahan dan karunia dari Allah Azza wa Jal, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda. Untuk bersama-sama, tafakuh fi dinillah, mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Semoga program acara ini menambahkan iman, mengobarkan semangat dalam diri kita untuk beramal tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat kesungguhan perjuangan dan pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya amin ya rabbal alamin pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bersama pembahasan Ihyaul Mawat menghidupkan lahan tidur yaitu ketika Anda dapat Menjadikan lahan yang semula tidak produktif, sedangkan lahan itu statusnya tidak bertuan. Kemudian, dengan usaha Anda, lahan tersebut menjadi produktif atau menjadi bermanfaat, dijadikan tempat hunian atau yang lainnya, sehingga lahan tersebut menghasilkan manfaat. Maka, dalam Islam, lahan tersebut statusnya menjadi milik Anda. Man, ahya fayalahu. Siapapun yang berhasil menghidupkan lahan tidur, maka lahan itu akan menjadi milik dia sah atau boleh untuk dia miliki. Dan al-muallif rahimahullah, al-imam Abu Suja' melanjutkan pembahasan ini dengan menyatakan atau menjelaskan tentang apa batasan seseorang dinyatakan dia telah menghidupkan lahan yang tidur, lahan yang tidak bertuan, lahan yang tidak produktif. Sedangkan lahan itu statusnya tak bertuan. Beliau mengatakan wasifatul ihya'i maka fil 'adati imaratan lil muhya. Dan anda dikatakan telah menghidupkan lahan tidur yaitu bila Anda melakukan suatu aktivitas di lahan tersebut yang secara tradisi dianggap sebagai bentuk dianggap sebagai satu aktivitas yang produktif, sehingga lahan yang semula tidak membawa manfaat bagi kehidupan manusia setelah kehadiran Anda, usaha Anda, kerja keras Anda, lahan tersebut bermanfaat. Baik bagi Anda secara personal, secara pribadi, ataupun bagi masyarakat banyak. Sehingga lahan tersebut semula tidak membawa manfaat, kemudian menjadi bermanfaat bagi Anda. Ataupun bahkan bisa menjadi membawa manfaat bagi banyak orang. Karena ternyata di sana Anda bisa melakukan satu kegiatan yang membawa manfaat baik dengan cara dijadikan sebagai rumah hunian Anda bangun di situ atau Anda tanami Anda percocok tanam kemudian atau Anda jadikan gudang atau tempat untuk melakukan satu aktivitas ekonomi lainnya produksi atau dijadikan misalnya eh, tempat untuk persinggahan atau pasar atau yang lainnya sehingga, apapun aktivitas yang bisa Anda lakukan di tempat tersebut, yang kemudian menjadikan tempat tersebut membawa manfaat bagi Anda secara khusus ataupun bagi orang lain, maka Anda berhak untuk mengklaim bahwa itu lahan Anda. Kenapa demikian? Telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa bumi beserta isinya, Allah ciptakan untuk kepentingan manusia sehingga siapapun yang kemudian bisa memanfaatkan sebagian lahan, sebagian dari bumi atau apa yang ada di muka bumi, sedangkan barang tersebut statusnya tidak bertuan, maka Anda berhak, berhak untuk mengklaimnya karena selain hadis yang tadi saya bacakan di atas, Nabi SAW juga bersabda, man ila malam ahadun siapa yang terdahulu mendapatkan memanfaatkan menggunakan suatu barang yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain belum pernah dimiliki oleh orang lain maka orang pertama yang mendapatkannya, memanfaatkannya, menggunakannya itu, dialah orang yang paling berhak atas benda tersebut atau barang tersebut. Apalagi kalau kaitannya dengan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan la, Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi fiha dan kemudian Allah memberikan kepercayaan, memberikan amanat kepada manusia untuk memakmurkan bumi tersebut. Sehingga ketika Anda sebagai apalagi Anda sebagai seorang muslim ya, ketika manusia apalagi sebagai seorang muslim betul-betul bisa membuktikan diri kehadirannya menyebabkan satu petak tanah satu areal dari muka bumi ini menjadi produktif, menjadi membawa manfaat. Baik dengan cara bercocok tanam, maka statusnya itu Anda memiliki kuasa secara syariat. Untuk mengklaim bahwa itu adalah tanah Anda. Ada pun masalah administrasi, administrasi yang berlaku di masing-masing negara. Tentu berbeda, tetapi secara hukum syariat sah dan bisa jadi ya, bisa jadi secara administrasi keagrarian di suatu negara hukum eh al ini mungkin tidak berlaku ya. Itu hukum manusia. Tetapi secara syariat seperti yang tadi dinyatakan dalam ayat ataupun hadis memang Allah Subhanahu wa memberikan izin bagi siapapun untuk memanfaatkan. Dan ketika itu anda berhasil memanfaatkan, menjadikannya, membawa manfaat Islam, memberikan restu lebih. Itu, Anda boleh mengklaimnya, Anda boleh mengklaimnya, dan secara de facto, secara praktek di masyarakat, hadis di atas adanya ketentuan bahwa siapapun yang telah terlebih dahulu mengambil, mendapatkan, menggunakan, memanfaatkan suatu benda yang benda tersebut tak bertuan, ya, belum pernah dimiliki oleh siapapun. Maka secara de facto di masyarakat tradisi pun demikian. Anda berhak mengklaimnya. Seperti halnya ketika Anda mencari rumput, mengambil rumput di mungkin lahan yang tak bertuan, Anda berhak mendapatkannya. Anda mengambil air dari sungai atau mengambil air dari laut. Ketika Anda berhasil mengambil barang tersebut mencari ikan di lautan dan Anda mendapatkan ikan. Ikan itu Anda yang menangkapnya, Anda yang mendapatkannya, maka Anda berhak untuk mengklaim bahwa itu ikan milik Anda. Itu ikan milik Anda, tidak boleh ada orang lain yang e, merebutnya dari Anda karena ketika Anda telah menangkapnya dari lautan, lautan itu tak bertuan. Maka Keberhasilan anda menangkap ikan itu, itu merupakan bukti konkret bahwa ikan itu milik anda secara aturan syariat dan secara tradisi masyarakat pun demikian. Anda menjadi pemilik ikan tersebut. Kalau ini berlaku pada sejenis ikan, hewan buruan, rumput, kayu bakar, yang lainnya, dan ternyata dalam Islam praktek semacam ini direstui dan bahkan Islam lebih jauh merestui Anda untuk mengklaim sebagai pemilik atas lahan yang tak bertuan. Bila dengan syarat, Anda berhasil memanfaatkannya, dan kriteria memanfaatkan menjadikannya produktif itu sesuai dengan tradisi di setiap daerah, di setiap masa yang tentu itu berbeda-beda. Ya, kalau di zaman dahulu, orang dikatakan dia telah menjadikan lahan itu produktif dengan membangun satu bangunan dan bangunannya mungkin bisa jadi kalau itu terbuat dari tanah. Kalau itu orang yang berada di pinggiran hutan maka dia dikatakan membangun bila dia membangun e, bangunan yang terbuat dari kayu misalnya. Itu sudah dianggap sebagai bangunan sehingga dia boleh menghuninya, dia boleh katakan itu adalah pekarangan dia. Tetapi ketika e, lahan tersebut berada di misalnya di daerah yang sudah modern suatu bangunan diakui sebagai bangunan bila bangunan itu terbuat dari semen, bata, pasir ya maka itu bisa dikatakan sebagai bangunan sedangkan orang yang membuat gubuk di situ mungkin di satu daerah tidak dianggap itu sebagai bangunan dulu orang di zaman nabi Dinyatakan orang itu membangun bila dia telah membuat rumah terbuat dari tanah. Tapi sekarang tentu orang membuat rumah dari tanah belum dianggap itu sebagai sebuah bangunan, ya. Karena acuan untuk menilai bahwa apakah anda telah dinyatakan e, melakukan satu tindakan yang produktif sehingga anda dinyatakan menghidupkan lahan tidur. Kemudian, Anda boleh mengklaim itu sebagai milik, maka acuan itu berdasarkan atau dikembalikan kepada tradisi setiap masyarakat dan setiap daerah. Masyarakat pedalaman yang hidup dengan membangun rumah di atas pohon, rumah dari pelepah pohon aren, atau pohon kelapa, atau dari rumah ilalang. Kalau dia sudah membangun di tempat tersebut, maka dia sah, ya, seperti yang terjadi pada masyarakat pedalaman. Ya, mereka belum punya e, sertifikat tanah, belum ada bukti kepemilikan tanah, mereka menempati rumah-rumah tersebut, menempati tempat-tempat tersebut, dan mereka mengklaim bahwa itu tanah. Ya, itu sah, walaupun kenyataannya, ...yang mereka lakukan hanya sebatas membangun rumah yang terbuat dari, misalnya, bisa jadi adalah... E, rumah ilalang atau yang serupa itu secara hukum syariat mereka sebagai pemilik yang sah boleh mengklaimnya sehingga kalau terjadi transaksi mereka menjual lahan tanah tersebut maka itu sah secara hukum syariat ya sehingga tidak ada batasan yang baku berlaku di semua daerah di semua masa tidak ada yang ada dikembalikan pada tradisi e, di masing-masing daerah aktivitas apakah yang kemudian layak dicatikan itu sebagai e, standar acuan untuk menyatakan bahwa Anda telah menghidupkan lahan tidur ya itu kembali kepada tradisi yang berlaku di masing-masing daerah ya dan sebagai konsekuensi sebagai konsekuensi status kepemilikan maka siapapun yang telah berhasil menghidupkan lahan tidur dia berhak memiliki dan kalau itu telah menjadi milik dia boleh menjual dan juga boleh mewariskan, menghibahkan semua tindakan hukum itu boleh Anda lakukan pada tanah yang telah sah menjadi milik Anda tersebut. Dan satu poin yang patut untuk eh, ditekankan di sini bahwa kepemilikan di sini sekali lagi inilah kepemilikan berdasarkan hukum syariat. Adapun berdasarkan hukum positif hukum yang berlaku di masing-masing negara tentu berbeda-beda ya bisa jadi ada negara yang mengakomodir syariat ehya ulmawat menghidupkan lahan tidur semacam ini bisa jadi tidak dan kalau kita mau mengaplikasikan syariat lahan tidur ini tentu ini sangat luar biasa ya sangat luar biasa apalagi bila pemerintah mengakomodir secara formal masyarakat-masyarakat yang tinggal di pedalaman yang mereka dengan sesuka hatinya mengklaim lah satu lahan itu milik dia, kuasaan dia. Kemudian dia kemudian kalau ada penertiban administrasi, maka berdasarkan fakta-fakta tadi itu bisa dijadikan bukti tentang kepemilikan. Apalagi kalau kita kembalikan kepada tradisi masyarakat zaman Nabi zaman para ulama dahulu legalitas atau administrasi kepemilikan berupa surat menyurat sertifikat tanah atau yang lainnya itu zaman dulu tidak ada sehingga semua bukti kepemilikan itu dikembalikan pada apa persaksian keberadaan satu barang pada eh, kuasa seseorang di dia yang mengelolanya, dia yang menggarapnya, dia yang membangunnya, itu sudah menjadi tanpa ada yang mengingkari ataupun menentangnya, itu sebab sudah cukup sebagai bukti valid bahwa dia adalah sebagai pemilik. Dan kalau kita lebih jauh lagi menarik ke belakang, maka kita akan dapatkan bahwa kepemilikan tanah dari zaman Nabi Adam secara turun-temurun itu prosesnya semacam ini. Ya ketika Nabi Adam memiliki keturunan, maka keturunannya mulai memetakan ini tanah dia, ini tanah ya saudaranya, dan demikian seterusnya. Masing-masing mengklaim wilayah tanpa ada administrasi. Dan kemudian itu turun-temurun sampai akhirnya, apalagi dalam sejarah negara kita ada dikenal sebutan namanya Babat Alas. Yaitu nenek moyang kita yang dulu membuka lahan hutan Belantara, dia tinggal bersama keluarganya di sana, mulai mendirikan satu rumah. Dia babat alas tersebut untuk bercocok tanam, dan kemudian secara turun-temurun, dia pun, anak keluarganya, mulai membangun rumah di sekitarnya, di dekatnya, dan terus demikian, sampai akhirnya tibalah masa modern sekarang ini. Kemudian, ada administrasi kepemilikan, penertiban, administrasi, tapi kan. Kalau kita lihat sejarahnya, dasar atau kronologi atau awal mula munculnya kepemilikan klaim pemilikan itu adalah seperti ini, dengan skema ehyaul mawat. Ya, nenek moyang kita yang babat alas itu prosesnya semacam ini, Dan sehingga ini membuktikan bahwa dalam syarat Islam, substansi, tujuan dari suatu aktivitas itu lebih penting dibanding formalitasnya. Formalitas itu seringkali hanya dibutuhkan pada kondisi emergensi yaitu tatkala terjadi sengketa untuk membuktikan siapakah yang pemilik. Tetapi ketika itu formalitas itu e, di dalam kondisi normal tidak ada sengketa maka seringkali formalitas itu e, seakan-akan tidak ada fungsinya. Seperti halnya ketika anda memiliki BPKB bukti kepemilikan kendaraan bermotor ya. Atau sertifikat, tatkala Kalau tidak ada komplain, tidak ada sengketa, tidak ada masalah, maka surat-surat tersebut akan tersimpan rapi, bahkan mungkin kertasnya pun sampai lengket-lengket. Tidak, Anda tidak merasa perlu untuk mengeluarkannya. Kenapa? Semua orang mengakui kok Anda melakukan aktivitas bercocok tanam tanpa ada yang mempermasalahkan, merisaukan, dan semua pun saling mengakui bahwa itu tanah Anda, maka administratif itu memang seringkali dibutuhkan di saat terjadi sengketa. Nah, di zaman dahulu penetapan lahan-lahan kepemilikan lahan itu zaman dulu lebih sering berdasarkan kesepahaman ya, antara tetangga saling mengakui ya ini batas tanah Pak Fulan, pohon pisang ini. Padahal kita tahu pohon pisang itu beranak pinak bergeser, tapi mereka biasa seperti itu. Atasannya adalah rumpun bambu. Ini padahal bambu itu rumpunnya berkembang, menjalar kemana-mana. Tapi ternyata dulu karena lahan itu masih begitu luas, tidak terjadi sengketa. Mulai muncul masalah di zaman modern semacam ini karena e, jumlah penduduk yang semakin banyak. Ketersediaan lahan untuk hunian ataupun untuk perjalanan juga semakin menyempit. Mulailah, sangat dibutuhkan akan hadirnya administrasi kepemilikan. Tapi syariat ehel mawat ini mungkin kalau bagi anda sebagai orang kota mungkin susah untuk diterapkan karena tidak ada satu jengkal pun di kota kecuali sudah ada pemiliknya, sudah ada yang menguasainya. Tetapi ketika anda tinggal di pinggiran, apalagi daerah terpencil, dekat dengan hutan sana misalnya, daerah tertinggal yang daerah itu anda akan merasakan bahwa syariat Ihya'ul Mawad itu betul-betul nyata, betul-betul relevan, dan itu betul-betul satu-satunya, kalau boleh dikata, eh, uh, aturan main yang ada di daerah-daerah semacam itu. Baik, kemudian Al-Mu'alif Rahmanullah Ta'ala setelah selesai membicarakan tentang Ihya'ul Mawad, tentang bagaimana suatu lahan itu bisa berstatus sebagai milik dengan apa aktivitas seorang itu diantarkan sebagai pemilik al mualif rahmatullah taala menjalankan menjelaskan satu ketentuan syarat yang serupa satu rumpun dengan syariat Ahya'ul Mawad beliau mengatakan wa yajibu badhlul ma' bi syara'id an yafdula an hajatihi wa an yahtaji ilai ghairuh li nafsihi au li bahlimatihi wa an yakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin wajib hukumnya atas siapapun untuk menyerahkan uh, air ya menyerahkan air yang dia miliki untuk memenuhi kebutuhan minum atau uh, yang lainnya ya dia harus menyerahkan sisa air yang dia miliki yaitu air yang sudah tidak lagi dia butuhkan ketika ada yang membutuhkan maka wajib diberikan dia tidak boleh menjualnya Ketika air itu sudah melimpah, melebihi dari yang Anda butuhkan. Nah, ketika ada yang membutuhkan kepada air, maka Anda harus menyerahkannya secara cuma-cuma, tidak boleh Anda menjualnya kepada dia. Ketentuan ini berlaku bila memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, Anda sudah betul-betul tidak lagi membutuhkan kepada air tersebut, alias itu sudah melebihi kebutuhan Anda, tidak lagi Anda butuhkan. Yang kedua, orang lain betul-betul membutuhkan kepada air tersebut untuk kebutuhan dirinya sendiri minum atau mungkin mandi untuk untuk kebutuhan rumah tangga dia atau untuk mencukupi kebutuhan hewan ternaknya. Wa an yakuna mimma fi bi'rin aw dan air tersebut masih berada di sumbernya. Ya. Yaitu baik itu berupa sumur ataupun berupa mata air. Adapun air yang eh, sudah anda bawa pulang, anda kemas atau anda sudah keluarkan dan anda simpan di tempat penampungan di tandon di rumah anda atau air yang masih anda butuhkan belum melimpah ya, anda masih membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan anda sendiri dan orang lain. Statusnya tidak membutuhkan untuk urusan e, apa namanya untuk urusan dirinya sendiri, tapi sekedar untuk juga di, mungkin disimpan saja, bukan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka anda tidak wajib menyerahkan, anda boleh menahannya. Ya, air yang sudah anda timba, air yang sudah anda kemas, atau air yang masih anda butuhkan, tidak harus anda serahkan kepada siapapun. Anda lebih berhak mendapatkannya karena seperti yang Dalil telah saya bacakan tadi Man ila yasbiqu ilaihi ghairuhu Siapapun yang terlebih dahulu me mendapatkan barang yang tidak bertuan maka anda orang tadi lebih berhak untuk memilikinya yang terlebih dahulu mendapatkannya dialah yang paling berat me menguasai dan memilikinya sehingga kalau ada mata air, Anda sudah bersusah payah menimbanya dari dalam mata dari sumber atau ngambilnya dari sungai atau membawanya dari laut. Apalagi sudah Anda kemas, Anda packing, maka Anda paling berhak. Tetapi Anda tidak boleh menguasai air di sumbernya. Dia mengatakan siapapun yang mengambil air ini harus bayar. Siapapun yang mau ngambil air mem memanfaatkan air ini harus membayar sekian rupiah. Ini tidak boleh. Karena Rasulullah SAW telah bersabda an nasu syuraka fi Seluruh manusia itu mereka bersekutu dalam tiga hal. Yang pertama al alma air, al kala rumput dan yang ketiga api. Kenapa? Karena air itu ya yang air yang masih ada di sumbernya di sungai atau di sumur itu anda tidak butuh jerih payah, yaitu keluar dengan sendirinya. itu bukan hasil produksi anda, itu bukan hasil cocok tanam anda, itu keluar dengan sendirinya. maksimal yang anda lakukan hanya menggali. sedangkan air itu akan terus terus menerus akan keluar. dan alasan kedua, air itu setiap kali anda ambil, anda timba, maka akan keluar. semakin anda timba, airnya semakin keluar. dan sebaliknya ketika air itu tidak anda timba, anda tidak ambil, anda biarkan maka Biasanya sumbernya itu akan mengering, mengecil, dan akhir-akhirnya lama-lama sumur anda akan menjadi kering. Demikian pula api, api itu tidak habis dengan cara disulut ya. Ketika ada orang punya api, dia sudah menyala apinya, api unggun atau yang serupa. Ada orang ingin uh, menyalakan api untuk membuat api unggun lain, maka api anda tidak berkurang gara-gara ada orang yang menyulut api dari api unggun Anda. Sehingga kalau Anda masih mengatakan tidak boleh Anda nyulut api dari api unggun saya, maka itu cermin bahwanya ada sifat kikir yang kelewat batas. Demikian pula rumput. Rumput itu tumbuh dengan sendirinya. Kalau Anda sudah tidak membutuhkan untuk apa Anda harus menjualnya? Untuk apa Anda harus meminta imbalan? Maka itu cermin akan sifat kikir yang luar biasa. Makanya kalau sampai ada orang yang tidak merelakan air yang melimpah di rumah dia, di sumber dia, atau sengaja menguasai sumber air, sehingga siapapun yang ingin mengambilnya harus bayar, atau menguasai rumput padahal dia tidak membutuhkannya, maka kelak di hari kiamat Allah akan murka kepadanya. Disebutkan dalam hadis, Man mana'a fadlal ma' liyamna'abihi fadlal kala' Man Siapapun yang dengan sadar enggan untuk menyerahkan air yang sudah tidak dia butuhkan kepada orang yang membutuhkannya. Dengan apa? Agar dia bisa memonopoli tempat penggembalaan, memonopoli tempat bercocok tanam, memonopoli sumber air, maka kelak di hari kiamat, Allah akan menghalang-halanginya dari kemurahan Allah. Allah tidak akan beri karunia kepada dia. Allah tidak akan beri kenikmatannya. Dan kemudian Allah akan berkata kepadanya, Al yaum mana tuga fadli kama mana ta malam tak malhu biadek. Allah akan katakan kepadanya, pada hari ini akan aku membalas sikapmu. Aku akan halang-halangi engkau dari mendapatkan kemurahanku, sebagaimana engkau ketika hidup di dunia menghalangi orang lain dari mendapatkan sesuatu yang itu bukan hasil karyamu, bukan hasil ciri payahmu. Itu juga bukan hasil kerjamu. Itu tumbuh sendiri, air itu keluar sendiri. Ya, karenanya nilai-nilai sosial adanya syariat uh, syirkah ya, berseri bersekutu dalam hal-hal yang semacam ini air, kemudian rumput, kemudian api yang itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan kita, tidak merepotkan kita. Kita hanya membiarkan saja biarkan silahkan ambil sendiri kalau ternyata anda tidak mau maka itu cermin anda sudah kehilangan nilai-nilai sosial tentu wajar bila dalam syariat Islam sikap semacam itu diharamkan sehingga ini sejalan dengan tadi yang menjadi awal pembicaraan kita syariat eh, ehyaul mawad menghidupkan lahan tidur karena eh, irisannya sama yaitu mendapatkan sesuatu yang eh, tak bertuan mata air itu bukan milik Anda, itu Allah yang mengeluarkannya. Sungai itu bukan milik Anda, sungai itu adalah Allah yang membuatnya dan airnya pun Allah yang mengeluarkannya. Sehingga Anda tidak boleh memonopolinya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.